Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini mau ngisi biasa ya teman-teman ya. Dan ini udah tinggal dikit, saya isi lagi. Kadang saya juga ikut makan ini sih. Adik Gali lagi jatuh dari sepeda. Jadi sekolahnya hari ini satunya pakai sandal, satunya pakai sepatu kayaknya nih. Udah nanya sama wali kelasnya sih. Wih, gak nyangkut sih. Udah pada sarapan belum teman-teman semuanya? Terima kasih yang baru gabung. Terus dukung channel saya ya teman-teman, bunda-bunda. Biar semakin maju. Dan kalau bisa, kalau komen jangan pakai emot ya, jangan, soalnya lagi dalam peninjauan, katanya komen-komennya tidak terbaca oleh YouTube jika pakai emot, katanya si adik begitu. Saya mah nggak ngerti. Saya mah juga kalau balesin komen juga pakai gambar-gambar ya kan, pakai emot-emot gitu. Nah teman-teman, begini keadaan kulkas. Yang di bawah belum bisa dipakai karena belum di servis. Jadi sayuran di sini semuanya, enggak semuanya, yang ada di kulkas ibu lagi ini ada. Ini enggak beku ya teman-teman ya, ini enggak beku tetapi dingin. Ini semalam saya juga pergi ke dekat, ada di belakang rumah sih, dekat banget. Tuh, kalau naik motor palingan 5 menit dah sampai. Beli lettuce ya buat salad, saya mau makan salad. Ini tomat hijau. Kalau yang hijau banget kemarin di pasar itu belinya sekilonya 10.000. Jadi saya beli yang agak udah agak kuning tapi tetap hijau-hijau juga. Lebih murah 6.000 sekilonya. Ini setengah kilo aja beli. Ini ada cabe juga di sini cabenya. Kita lihat. Apakah membeku cabenya? Coba dong. Nyangkut. Ternyata tidak ya teman-teman. Enggak beku lah. Habis kalau mau taruh di luar takut membusuk. Takut cepat busuk. Ini penuh cabe hijau, cabe merah sama rawit sini. Belum saya iniin ya, enggak sempat. Nanti saya mau beli kue ker oat juga. Beli yang kecil aja oatnya. Kue ker oat. Ini saya tambah. Ini lagi promo ya di Lotte Mart semalam jadi 11.000. Biasanya juga 13.000-an. Ini ada whipped cream ya, sisa whipped cream. Kemarin bikin pancake pakai whipped cream atasnya, anak-anak makan. Ada temennya si Gali juga, cuman lupa nggak saya videoin. Ambil ininya Gali dulu. Pada masa apa nih teman-teman hari ini? Gali udah sarapan ini ya tadi, serealnya. Saya belum bikin roti, jadi ini si adik beli roti. Tinggal segini. Ini buat bekalnya Gali ya. Waduh. Habis. Habis rupanya yang kecilnya. Kering yang di bawahnya. Nih si adik beli yang gede. Saya belum tahu nih teman-teman mau masak apa. Sakit kepala soalnya dari kemarin itu. Telat makan kemarin, males gitu loh ditunda-tunda makannya.
udah lapar ya, masih nonton gitu, nonton TV apa, akhirnya males. Ini saya ada nyicil setrikaan dari pagi. Adik Gali, ayo ayo siap-siap mandi. Gali, Gali. Sama bawa air putih deh, sudah. Sarapan ini aja teman-teman. Kadang bikin Milo dimakan sama biskuitnya. Ini aja dulu lah yang simple. Ini nanti insya Allah ini masih beku, mau bikin roti labu ya. Biasa resepnya kayak biasa, tetapi ya tinggal ditambah labu aja. Saya sarapan dulu ya teman-teman. Ini saya kasih air biasa juga ini biar nggak terlalu panas. Cuci muka aja. Mandi, ntar mami mandiin. Adik hangat badannya apa enggak kok? Tawarin bang. Makan bunda. Makan bunda Gali mau sarapan. Udah sarapan tadi Gaya, kan minta lagi nih. Belum. Kok belum tadi itu udah katanya orang habis kok tadi. Dasar. Mau minta suapin lagi. Oh tadi pagi dia ngambil sendiri bunda. Bunda Galila jatuh. Di sini di lutut, terus di kok kakinya di kaki sini. Ini enak ya? Kemarin. Pelan-pelan. Susunya diminum. Awas pelan-pelan. Belum apa habis makan? Jadi mau mandi dulu, mau siap-siap bunda. Ya, dadah dulu nak. Dadah bunda. Ini malah pilek pula si Gali, bingung saya mau sekolahin apa enggak ini. Iya nak. Nih Gali juga minum saffron sedikit-sedikit aja, ini hangat kok. Enggak ada rasa. Ya enggak ada rasa memang. Kenapa? Nah teman-teman, ini dapur sudah bersih. Jadi ya, kemarin ini keadaannya kayak gini ya teman-teman ya, jangan diejek. Sudah bersih ya, sudah dipel, sudah selesai semuanya. Tuh. Udah dicuci ini barusan tuh. Ini untuk belanja ke pasar,
kalau udah bersih saya taruhin pelan sama itu aja, sabun cuci. Loyang-loyang, kukusan, tempat kukus, tuh, pengasah pisau.